hari ini 4 ya balon yang jatuh dari wilayah lain berada di 4 desa ya. Kemudian ada 2 balon yang akan diterbangkan sudah langsung diamankan oleh petugas gabungan antara Polsek dan Koramil. Ya, untuk kesulitan sendiri dalam razia yang dilaksanakan seperti apa, Komandan? Ya, karena rata-rata mereka ini menerbangkan di jauh dari pemukiman penduduk, yaitu di tengah sawah atau di tempat-tempat yang sepi yang tidak terjangkau oleh kendaraan. Ancaman bagi masyarakat yang kedapatan mereka nekat menerbangkan balon apa, Komandan? Ya, ini kita juga apabila ya menemukan barang-barang bukti yang membahayakan ya bagi keselamatan masyarakat ya tetap kita lakukan dengan tindakan hukum ya, prosedur hukum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di sini.